Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Januar di sini. Kali ini saya mau main game Station to Station. Jadi gamenya ini cukup lucu ya, grafiknya seperti ini. Jadi ya intinya sih kita hubungin itu berbagai tempat dengan stasiun biar bisa ngirim barang. Oke, aku kemarin nyoba bentar sih buat biar tahu gimana gameplaynya. Jadi gamenya nanti seperti ini, ada level-levelnya. Yang pertama Grindel, ada 5 stage ya, 5 level ini. Nanti tuh sampai ada 22 level dong. Oke, langsung aja. Oke, jadi ini goalnya menyelesaikan ini ya 11 building. Jadi awal-awal nanti cuma beberapa gedung doang, beberapa bangunan ya, nanti lama-lama makin gede. Oke, ini tutorialnya BSD, gerakinya bisa pakai mouse, rotate, zoom in zoom out seperti biasa ya. Ini arahkan ke gedung. Nah ini nanti dia memproduksi wheat ya atau gandum. Pencet spacebar atau ngeklik ini ya buat bangun ini sudah dikasih tahu, jadi kita ngikutin dulu ya. Oke, spacebar lagi. Nah rotate nya tadi ZX ya, biar kita ikutin dulu aja tutorialnya. Nah ini mill ini kan butuh wheat. Nah wheat farm ini kan produce wheat, jadi kita menghubungkan buat ngirim ya dari sini ke sini. Satu ini bentar ya, ini klik kanan ya buat cancel. Oke, berarti ini makin pendek makin murah ya biayanya. Jadi aku langsung aja klik gini. Bentar, kalau gini tuh mahal dong, langsung aja lah $41. Ini ada uangnya ya di kiri tuh. Oke, sudah ke unlock. Nah kalau sudah hubungin gini ya bisa dapetin uang, terus unlock bangunan baru. Oke, di sana oke ada 4. Nah ini wheat farm ini bisa supply 1 mil doang ya. Jadi oke. Jadi ini kan sudah kepake ya, ini kan sudah produksi 1 doang. Nah jadi nggak bisa beberapa gitu loh, cuma 1 wheat ke 1 mil untuk sekarang. Oke, ini kita bangun. Ini aku mau bangun se-efektif mungkin ya, sedekat mungkin. Jadi kalau bisa, nah ini ada jangkauannya ya, kalau terlalu jauh nggak bisa connect apa-apa tuh, nggak ada building connection. Oh ini bisa pakai scroll buat rotate nya ya. Oke, nah, yang penting nyentuh gini aja lah, gini ya. Kita bikin paling deket aja terus sama. Oke, segini lah biar efektif ya. Oke, 52. Oke, yang atas sudah kebangun, ini yang bawah kita bangun seefektif mungkin. Ini karena awal-awal jadi nggak pro repot harusnya buat bangun yang bagus. Oh, nggak tahu ya ini bisa dipindah apa enggak sih kalau sudah dibangun. Kalau enggak sih rada repot sih. Oke, gini. Oke, sudah terhubung semua. Kita unlock yang baru. Oke, di sana. Oke. Ini kayaknya enggak mungkin sih ya lewat sini sih. Terlalu tinggi itu. Jadi mungkin muter gini. Antara lewat sini, kalau sini turun bisa sih. Sini juga bisa, kita cek aja yang termurah yang mana ya. Oke, segini sama gini lah ya. Iya dari sini. Nah ini bisa bikin bridge ya, harganya 60 dong. Jadi 6137 bentar. Kalau lewat sini gimana? Ah, aku nggak mau. Oh, bisa redirect ya. Anchor pindah ke sini. Nah, jadi 111 ya. Berarti emang bridge agak mahal, kalau bisa nggak ngelewatin bridge ya. Oke. Jadi kalau terpaksa ya, misalnya dari atas ke bawah gini ya. Gimana lagi? Ini kayaknya gedung terakhir, bangunan terakhir ya. Nah, ini dairy farm butuh, oh enggak, produksi susu 2 ya. Dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, pas ini yang terakhir. Ini cheesery butuh susu. Oke, harusnya dari sini ke sana ya. Gini. Ini harusnya langsung gini aja kali ya. Terus yang terakhir kayak gini lah. Terus sini bisa ini loh, ini ke sini. Ah, jadi bisa ya, langsung nyambung. Berarti satu rel nggak apa-apa. Level complete. Oke, okay. Langsung next saja. Ternyata nggak terlalu lama ya, bukan karena awal-awal. Level complete, next. Oke, langsung yang level 2. Oh, ada star challenge-nya ya. Jadi ini ada tantangannya. Great long railroad. Oke, panjangnya 2200 meter. Kita coba dapatin bintangnya ya. Long railroad, butuh tepung. Oke, ini butuh wheat dulu ya. Berarti ini wheat ke ini ya, wheat farm ke mill, terus nanti kan produksi tepung, tepungnya ke bakery ini. Jadinya gini deh, gini terus ke bawah gini ya, belok aja nggak usah pakai jembatan. Dari ini gini deh biar bisa belok ya. Terus ini sedekat mungkin. Nah, tapi harus panjang ya. Oh, pengen efektif malah suruh yang panjang. Oke, dari sini ke sini. Gini. Terus dari sini. Sini. Oke. Sudah. Oh, ada bangunan ini ya robonya, jadi bisa dilihat. Ini kota, butuhnya banyak banget dong. Ini produksi ikan, ini fishing dock, ini kotanya ya, ukurannya 1. Berarti dihubungin ini nih. Ini bisa dipindah nggak sih? Wah, berarti mending muter nggak sih? Ah, nggak apa-apa lah. Udah terlanjur ya. Bentar-bentar, ini aku mau lihat dulu berarti. Ini ada di sini. Ini nanti kemungkinan sih bangunnya gini, yang ini ke sini atau ke sini, ini kedua gini. Oke, ini aku mau bangunnya seperti ini aja. Oh, kayak gini aja nanti kan ini. Wah, stasiunnya kayaknya harus terbang dengan sana deh. Atau bisa muter ya, misalnya ini ke sini, kayaknya nggak bisa deh. Mungkin gini, sepertinya ya. Jadi ini ke sini, oke, mahal nggak apa-apa. Terus satunya ini terhubung ke sini aja, gini langsung. Wah, aku khawatir nanti suruh sesuatu dong. Gini aja lah. Oke, ini lucu ya. Biasanya bagus. Ini terjal banget. Ini terjal banget ini. Kenapa bisa kayak gitu coba? Tuh apa lagi itu? Ada kudanya juga. Butuh susu. Produk susu 2. Oke. Wah, benar. Ini butuh susu. Hasilkan cheese. Nah, berarti ini gini aja, ini nanti terhubung ke sini. Atau gini ya, dua-duanya ya, bisa nggak ya? Ntar terus gini, bisa nggak sih ini? Gini terus ini gini. Ah, bisa ini terus ke sini ya. Staf bonus. Oh, ini ngeceknya progresnya nambah 3 meter. Apa ini? Wheat farm, mill, floor. Ini sini ke sini ya. Berarti gini. Terus di sini aja, nggak ke sini mungkin. Yang ini aku khawatirnya terhubung ke sini sih. Jadi kalau aku nggak mau bikin jembatan, bisa muter sini. Hadapnya gini aja deh. Oke, ini ke sini yang paling dekat. Terus ini ke sini. Ini bisa nggak ya? Kayaknya aku harus muter deh biar bisa panjang. Nah kan kota juga. Oh, pencet tab ya buat tahu incomplete. Ini bawa ke kota. Stasiunnya gini aja deh biar ini lewat bawah. Ini ke sini, ntar ini geser. Nah, kayak gini. Terus bintangnya bisa nggak ya ini? Gini. Kayaknya aku terlalu efektif deh. Aku harus muter deh ini. Wah, nggak bisa ini. Nanti ulang aja lah ya. Coba dulu. Harus muter, disuruh muter ini. Ini ke sini. Dari cheese ke sini. Nah, iya kurang panjangnya. Aku nggak boleh bikin yang efektif. Kurang dong, bisa diulang nggak sih? Restart level lip. Kita ulang aja ya biar dapetin bintangnya. Nggak bisa ini, bintang pertama nggak dapet. Berarti aku harus muter lah ya, jangan terlalu efektif. Nah, yang ini muter gini aja, ini muter gini aja gini ya. Oke. Ini muternya gini. Terus ini gini. Ini aku mau bikin agak mundur aja biar lebih panjang. Oke. Ini ke sini. Blokot bentar. puterin dulu. Oke, biar panjang nih, ini ke sini bentar, mau kasih anchor point ke sini bentar. Nah, untungnya nggak disuruh hemat sih. Oke, berarti ini stasiunnya gini aja. Yep, dari sini ke sini bentar, aku mau muterin. Sudah berapa? Panjang banget dong ini. Ini kayak gini aja, gak mundur. Terus lewat yang ini aja gini. Keblok dong, gak mau dong dia. Lah, keblok. Sini gak mau. Lah. Oke, gini nggak apa-apa sih, biar lebih panjang. Bentar, oh dua anchor point doang kayaknya deh. Oh nggak bisa kok. Ah udah, gini aja lah, sudah 1000. Terus ini ke sini. Wah, aku maunya dua ya, tapi nggak bisa ternyata. Berarti ini tetap bisa nggak sih lewat sini? Jangan, gini aja. Ini agak mundur. Terus ini ke sini, tapi aku mau agak muter. Terus ini ke sini bentar, aku mau kasih anchor. Aduh, kalau terlalu dekat nggak bisa ya. Nah gini aja, yang penting jaraknya jauh. Kurang 600 ya ini. Oke, ini 600 bisa deh ini. Ini aja atau dari sini ya. Terus ke sini. Terus ini gini aja. Oke, kita hubungkan. Bentar, anchor. Nah. Sebenarnya nggak efektif banget sih ini. Cuma gimana lagi biar panjang ya. Oke, terus kota ya. Oke, ini sama kayak gini. Terus ini ke sini, kamu jangan lewat sana, lewat sini. Oh yang lain ikut pengaruh ya, bagus. Berarti kurang dikit. Ini kayak gini aja. Oh gini, kau tahu kau bisa muter. Terus ini juga gini, kurang, oh kurang 200. Wah, apa kurang panjang ya? Ini tak mundurin ya, ini juga mundurin sejauh mungkin. Bisa nggak nih? Oke, cukup, sudah cukup. Yang ini terakhir ke sini bentar, terblok. Oke, mantap loh. Oke, star challenge-nya berhasil. Uangnya ini kepake terus nggak sih? Apa ngulang-ngulang terus ya? Wah, ini agak susah ini. Finish level with a lot of money left. Oke. Terus complete level without creating more than. Oh, ini suruh pendek ya. Nah, ini aku bisa ini kalau yang ini. Kalau suruh panjang malah bingung aku. Oke. Ya paling enggak 500 tersisa ya. Kayaknya bisa sih. Oke, ini with sama mil. Ini sepertinya kota, kita cek dulu ya sekitar ya. Ini ada lagi dong, ini lewat sini biar murah ya. Ini kemungkinan nggak, nanti bisa nggak sih gabung gini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, biar pendek gitu loh. Kita coba aja ya, ini kayak gini. Yang ini seperti ini aja di sini, terus ini ke sini. Ntar ancon point, ah kayak gini 77 ya, dari wood ke mil. Apa ini dari konsen to several cost. Oke, bakery ya, butuh tepung. Ini ke sini, relnya lewat sini aja. Oke, berarti bisa pakai rel yang sudah ada ya, masih boleh. Connect dari farm to Nancy Street. Oh, bisa connect ya. Butuh susu. Oke, gini ya, benar-benar. Berarti seperti dugaanku, harus muter gini. Kayak gini ya, cari yang terpendek. Terus ini kayak gini. Ini kemungkinan ke sana, jadi mungkin tak putar gini ya. Biar nanti bisa beloknya gampang. Terus ini ke sini. Nah, bisa indirect ya. Nggak perlu langsung dari stasiunnya ke stasiunnya. Bisa muter ini biar lebih murah bangunannya. Okay. Kayaknya gini aja, terus gini. Ayo Nah, ini ke sini. Jangan yang itu, jangan yang itu, yang ini. Yang ini ke sini. Nah, beneran ya muter gini. Jadi lebih murah. Start bonus tuh. Langsung hijau semua. Ini juga nih. Langsung kalau unlock semua enggak? Nah, gini dong aku jadi enggak bingung ngaturnya. Oke, ini kota mil dari farm. Bentar ya, kita cek. Kayaknya lewat sini, turun ke sini, nanti ke kota. Ini bisa with farm sini, fishing dock Ciseri. Ini lewat sini turun gini ya. Bentar. Kotanya ini nanti terhubung ke sini, berarti gini. Ini bisa terhubung ke sini, terus langsung ke sini aja. Kayak gini aja. Oke, kita coba ya. Yang ini ke sini agak tak belokin kayak gini. Ini ini kayak gini aja. Terus kita pasang stasiunnya dulu. Ini kayak gini biar lebih dekat. Ini yang ini agak susah nih. Ini nanti terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. Stasiun ini nanti ke sini. Kayaknya gini, tengah-tengah aja dah. Terus ini dari ini kan ke sini, kita deketin ya sama ini. Terus ini nanti langsung belok agak jauh biar bisa muter ya ini. gini aja. Nah, oke, kita sambungin ini ke sini, tapi aku nggak mau lewat jembatan. Oke, bisa nggak sih paling pendek 49. Oke, terus ini ke sini, ntar ankor. Nah, 90. Oke, ini ke sini 39. Di sini berapa? 38. Ini ke sini berapa? 38. Lebih pendek dong. Ini ke sini 31. Oke. Ini ke sini ya. Tapi aku nggak mau gitu. Ankor gini. Ankor gini. Ankor. Nah, 109. Ini kesini langsung, langsung bisa. Star challenge complete. Wah, ternyata susah. Kirain aku sudah hemat ya, ternyata tetap boros. Tapi dapat dong. Ada stack tadi, dapat bonus. Oke, untung. Tinggal 200 dong. Mantep. Karena stack ya, jadi karena terhubung, jadi ada stack bonusnya. Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini. Ini nanti sisanya kita lanjut di episode selanjutnya aja, karena mau setengah jam lebih nih. Ini nanti sama fun challenge, nggak pakai bridge. Oke, kita coba nanti ya, nggak pakai jembatan, dan seminimal mungkin ya, semurah mungkin lah biayanya. Oke, kita cobalah sampai episode depan aja lah. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini, sampai jumpa.